belum final tarif angkut naik berapa persen. Jadi dari kami pemerintah dalam hal ini di sub, kita menawarkan naik itu 30%. Namun dari ISAP itu orang keberatan, orang mau naik 50% itu naik 50%. Jadi nanti dari DPR minta ini kajian dulu, kajian dari Dishub, dampak dari 50% ini apa-apa saja. Jadi mungkin nanti ini kan juga belum final lagi. Yang pasti dari DPR minta jangan sampai masuk di bulan puasa. Total itu 315 anggota. Namun yang selalu masuk ke dalam terminal itu ya sekitaran 200 lebih. Itu tiap hari 200 lebih. Ya, tentunya salah satunya itu angkotnya diperhatikan ya, dari mulai dari lampu angkotnya yang sering tidak menyala pada malam hari. Terus yang kedua, iya lampu besar. Terus ada juga angkot yang lampu senya tidak menyala, tidak aktif. Terus yang kedua, jangan lagi angkut penumpang di luar terminal, tapi di dalam terminal. Angkut dan menurunkan penumpang itu di dalam terminal. Iya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.